apa kabar? Ketemu lagi sama Amel. Nah, hari ini nih Amel mau ngasih tahu tentang koleksi hewannya Amel, tapi yang udah dikerasin lah, diawetkan. Di temen tidurnya Amel, kakak-kakaknya Amel, terus temen ngobrol ibu, temen ngobrol Amel. Dan dia kerjaannya tuh suka duduk di atas kursi. Jadi iya, kalau kita nonton dia kayak ikutan nonton gitu, pemirsa. Lima iguana. Yang pertama Lady Gaga, LeBron James. Terus Lady Gaga waktu itu mati kan, LeBron James tinggal sendirian dan Amel beli tiga lagi. Yang pertama ada Wonder, sama Captain. Terus tiba-tiba si LeBron James mati pada tahun 2014. Amel ingat banget tuh, bapak ibu lagi naik haji. Di rumah tuh cuman ada mbak waktu itu. Pokoknya ada yang jaga rumah. Nah, tapi dia tuh lupa kalau iguana. Amel kan kerjaannya dulu tiap pagi tuh dijemur di balkon, abis itu dia pup di kamar mandi. Selama seharian lupa dimasukin, jadi dia kejemur di balkon, hujan waktu itu tuh bulan Septemberan. Jadi dia sakit, terus mati, matinya tuh di balkon. Ya udahlah, iguana kita juga dikerasin aja. Akhirnya ini dia, LeBron James. Ini iguananya Amel, dia yang paling baru mati sekitar tahun 2017. Dia mati karena pencernaan juga. Di sininya tuh agak pas mati tuh ininya agak gendut banget gitu, pemirsa. Jadi mungkin lambung atau hatinya tuh agak ngebengkak gitu. Ini namanya Wonder, dia cewek, yang ini cowok, LeBron James. Terus yang ini karena mungkin lebih baru kali ya diawetinnya, lebih keren gitu pemirsa kalau dilihat. Dia punya kayunya sendiri, jadi kayak dia lagi diri di atas pohon. Abis itu lebih mengkilap, jadi kita gak usah bersihin tiap hari gitu. Kalau yang ini karena udah tahun 2014 sih ya, jadi agak kusem-kusem gimana gitu. Harusnya dikasih kaca sih, tapi kayak jangan deh, biar bisa dielus-elus ya kadang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.